menyemarakan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan ibu-ibu antusias mengikuti lomba dayung perahu tradisional di kawasan bypass Pantai Warurumba Bau-Bau. Bersiap di lintasan garis start, puluhan ibu-ibu ini mulai mengayuh dayung dari atas perahu masing-masing dengan kekuatan penuh. Tidak jarang ada saja perahu peserta yang terbalik bahkan saling bertabrakan hingga mengundang gelak tawa dan menambah keseruan lomba. Keterlibatan ibu-ibu dalam lomba ini sebagai wujud semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Semangat kemerdekaannya ibu-ibu ini sangat sangat semangat banget ya dibanding bapak-bapaknya. Kayaknya aduh, ini pokoknya ibu-ibu deh semangat 45 banget ya, karena menyambut kemerdekaan itu dengan jiwa nasionalismenya, jiwa perjuangannya. Itu kan suatu perlombaan, itu suatu perjuangan kan, perjuangan untuk menang. Nah itu disitulah jiwanya ibu-ibu ini yang sangat antusias banget untuk mendapatkan kemenangan. Lomba dayung perahu tradisional ini juga sebagai ajang silaturahmi dan hiburan bagi peserta lomba maupun warga setempat. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau. Mundur dulu, Pak. Mundur dulu. Oh, nanti.